podium siapa nih Mas kira-kira di MotoGP? Waduh, ini berat nih, masih seri 2 soalnya kan. Masih ketat ya? Masih ketat gitu, karena seri 1 kemarin kan si Bastianini ya? Iya, Bastianini yang menang dan juara musim lalu kan keteteran malah, peringkat 7 kalau nggak salah ya? Quartararo ya. Jadi kayaknya ini masih berat sih, apalagi ini sirkuit yang baru banget. Jadi semua kayaknya punya peluang ya. Tapi favorit siapa nih Mas Daniel? Jujur setelah era Rossi belum ketemu lagi yang benar-benar ini. Yang benar-benar apa ya? Dia beda soalnya kan, unik dan itu berkesan ngebekas banget lah, ngebekas banget dan sampai sekarang jujur belum dapet sosok yang benar-benar gua suka gaya balapnya gitu ya. Apalagi sekarang kan eranya udah digital ya, jadi dengan perkembangan teknologi kayak apa ya, skill itu udah bukan nomor satu lagi, ini lebih ke performance motor, ke power gitu. Tapi pengen nunggu sih. The next Rossi lah ya, siapa nih? Siapa gitu? Mungkin dari timnya Rossi, ya kan ada 2 rider debutan nih, rookie yang akan main di musim ini. Ya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.